Dan tanpa kita membuang masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan syarahannya dan huraiannya. Kalau tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan 'alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian di malam hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan jazahullah khairan kepada Ustaz Yunus dan juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu ajri fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim menyebutkan sebuah hadis dalam sahih keduanya. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana kana khalaqana as-sa'ah. Faqala alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa qad qataba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan, tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah telah mencatat baginya tempat duduk dalam surga dan juga tempat duduk dalam neraka. Kemudian para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, afala nattaqilu ala ma ala kitabina wa nadaul amal. Kalau memang seandainya Allah telah mencatat bagi kita tempat duduk di surga dan tempat duduk di neraka, kalau demikian kita cukup bersandar terhadap atau bersandar apa yang telah dicatat oleh Allah. Dan kita tidak perlu lagi beramal. Buat apa beramal? Mau capek-capek beramal, kalau masuk neraka, ya masuk neraka. Iya. Atau sebaliknya, masuk dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fakulu muaisirin lama khuliqalah. Beramalah kalian, karena setiap kalian itu dimudahkan oleh Allah apa yang telah Allah takdir. Kalau seandainya Allah menakdirkan kita sebagai penghuni surga, maka Allah akan meringankan kita untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Kalau seandainya Allah mencatat di sisinya kita sebagai penghuni neraka,
maka kita akan mudah untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tanya pada diri kita sendiri sekarang ini, detik ini, di jam 9 lewat 21 menit. Kira-kira hari-hari yang telah kita lalui, ada di antara kita di sini sudah berumur 50 tahun, mungkin 40 tahun, atau mungkin baru 30 tahun atau 20 tahun. Dari sekian umur yang sedang kita jalani ini, kira-kira kita mudah untuk melakukan amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga? Atau justru sebaliknya, kita mudah untuk melakukan amalan-amalan yang akan mengantarkan kita dalam neraka? Di mana kira-kira kita semuanya? Ketika diajak untuk kajian, dengan diajak untuk nonton bioskop, kira-kira mana yang lebih membuat kita tergiur? Kira-kira mana yang lebih membuat kita senang, mudah untuk melangkah? Kalau seandainya kaki kita ini hadir di majelis ilmu, terasa berat sekali. Kecuali dalam keadaan terpaksa, kita khawatir Allah tidak menginginkan dari kita kebaikan. Kita khawatir Allah tidak menginginkan dari kita surganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah cerdaskan dia dalam agama. Ini bukti tanda Allah cinta dengan kita. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala menggiring kita ke dalam surganya. Wa man talaqa tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang seseorang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi kalau seandainya melangkah ke majelis ilmu adalah sesuatu yang berat. Berat kaki ini, berat kalbu ini untuk hadir di majelis ilmu. Tapi ketika di tempat sia-sia, atau bahkan di tempat yang itu ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, begitu mudah langkah kita. Takutlah dengan hadis yang baru saya baca. Takutlah dengan hadis yang telah kita khabarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita betul tidak tahu di mana akan kita berlabuh, di surga atau neraka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sifat dan ciri-ciri. Iya, kalau seandainya dia mudah menuju ke sana, maka ke sanalah tempatnya. Kalau seandainya dia mudah menuju ke sini, maka ke sinilah tempatnya. Maka bersyukurlah saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kekuatan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah, bersyukurlah. Namun kalau seandainya nikmat yang Allah curahkan kepada kita siang dan malam, justru kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya, sekaya apapun Anda, sebanyak apapun harta yang Anda miliki, setenar apapun hidup Anda di dunia ini, sebanyak apapun pengikut yang Anda miliki, maka itu merupakan istidraj dari Allah Rabbul Alamin kepada Anda. Para hadirin, hidup kita di dunia ini hanyalah sesaat. Bagaikan mimpi-mimpi yang sedang kita lewati. Kita pasti teringat orang tua kita seakan-akan baru kemarin mengantarkan kita masuk sekolah dasar. Kalau kami di Indonesia, sekolah dasar SD.
atau di bawahnya TK, Taman Kanak-Kanak. Kalau di sini apa namanya? Hah? Sekolah rendah. Tolong tau gak? Ya, seakan-akan baru kemarin bapak kita ngantar kita ke sekolah rendah. Baru kemarin. Masih terngiang di kepala ini kita menangis. Sampai-sampai ibu kita menjaga depan pintu supaya kita gak nangis. Tapi subhanallah hari ini kita sudah berumur. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kehidupan yang begitu cepat. Bagaikan mimpi. Maka tentunya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu memikirkan kebahagiaan yang lebih lama dan kebahagiaan yang lebih besar. Itu orang yang pintar, itu orang yang cerdas. Kira-kira kalau kita mau di dunia ini dalam berdagang, kita pengen untung yang banyak dan juga lebih lama atau ingin untung yang sedikit? Pasti kita ingin untung yang lebih banyak dan lebih dawam, lebih panjang waktunya. Tetapi terkadang ketika berhadapan dengan akhirat, ketika berhadapan dengan kehidupan setelah kematian kita, rumus pinter ini berubah. Kita jadi, apa bahasa kasarnya mohon maaf, kita jadi bodoh. Iya, kita tidak berharap sesuatu apa yang ada di sisi Allah. Para hadirin, senikmat apapun hidup kita di dunia ini, senyaman apapun, ketika Allah mencelupkan kita sekejap dalam neraka, kenikmatan yang pernah kita lalui di dunia ini semua hilang, tidak berbekas dalam kalbu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Yutal yawmal qiyamah bi an'am ahli dunia." Akan didatangkan nanti di yawmul qiyamah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih nikmat semenjak diciptakan oleh Allah, dia. Kemudian Allah celupkan, dalam hadis disebut asbaq. Alif, shad, ba, gha, ghin. Asbaq. Asbaq artinya dicelup kemudian ditarik. Ya, dicelupkan dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ya fulan, hal marra 'alaika min ni'matin?" Ya fulan, apakah engkau pernah melewati masa-masa engkau mendapatkan kenikmatan dulu di dunia? Pernah enggak engkau ingat bagaimana nikmatnya ketika engkau naik mobil termahal di dunia? Ingat enggak ketika engkau tidur di atas kasur yang sangat empuk? Dan ingatkah engkau ketika engkau tinggal di istana yang megah? Dia berkata, "Ya Allah, aku tidak pernah mengingat kenikmatan yang pernah engkau berikan kepadaku dengan sekejap engkau celupkan aku dalam neraka." Kemudian Allah mendatangkan laki-laki yang paling sengsaranya hidup di dunia. Tidak ada orang yang lebih sengsara hidup di dunia dibandingkan dia. Enggak ada. Kemudian Allah celupkan dia sekejap dalam surga. Dan Allah bertanya kepadanya, "Ya fulan, apakah engkau pernah merasakan bagaimana kesengsaraan engkau hidup dulu di dunia?" Dengan sekejap Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia berkata, "Wallahi ya Allah, aku tidak pernah ya merasakan kesengsaraan hidupku di dunia dengan sekejap engkau masukkan aku ke dalam surga." Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa, gambaran yang sedang Rasulullah gambarkan kepada kita. Sehebat apapun nikmat yang kita rasakan di dunia ini, kalau itu tidak bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, tidak akan bermanfaat sama sekali. Dan sebesar apapun kesengsaraan hidup kita di dunia, semiskin apapun kita, sefakir apapun kita, kalau seandainya kita adalah orang yang beriman,
Kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya kesengsaraan engkau adalah bagaikan mimpi-mimpi yang seakan-akan gak pernah kau rasakan ketika Allah mencelupkan engkau ke dalam surga. Tetapi hati kita sudah terlalu gelap dengan maksiat. Hati kita sudah terlalu gelap dengan kezaliman. Sehingga tidak ada getaran-getaran hati dan rasa takut dan rasa khawatir ketika mendengar ancaman-ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan ghaflah, lalai, dan merasa aman dari makarnya Allah, tertipu dengan sedikit amalan yang dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang mereka telah memenuhi dalam hatinya keimanan kepada Allah, telah memenuhi kalbunya rasa cinta kepada Allah, yang telah mengorbankan harta, darah, nyawa mereka untuk Allah. Tetapi rasa takut mereka kepada diri mereka itu sangat luar biasa. Sebagaimana athar yang mungkin sudah sering kita dengar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak tahu dengan Umar bin Khattab? Ada yang tidak kenal Umar bin Khattab? Sepertiga dunia berada di bawah kaki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rum dan Persia berada di bawah kakinya. Ya, Rum dan Persia kalau digambarkan hari ini mungkin Cina sama Amerika ada di bawah kaki Umar. Dan banyak negeri-negeri pada waktu itu berhasil ditumpaskan oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai ketika Umar datang ke Palestina dan setelah beliau menguasai Palestina. Datang dengan baju yang koyak. Tuh koyak ya. Koyak, betul. Bahasa di sini koyak juga. Koyak bertampal-tampal. Dan bajunya sudah kusut, sudah kusam, baju sudah tua. Kalau kita mungkin digunakan pakai untuk kain lap sudah. Gak berani kita pakai, malu. Umar bin Khattab memakai baju yang demikian menaiki unta beliau masuk ke Palestina. Kemudian beliau bertanya, siapa pemimpin negeri ini? Datangkan kepada saya. Setelah beliau menguasai Palestina, datanglah pemimpinnya. Kemudian Umar bin Khattab mencopot bajunya dan beliau berkata, tolong cuci baju saya dan jahit sekalian. Hebat gak? Hah? Ini pemimpin orang Islam. Pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Hingga manusia gentar kepadanya. Cuci baju saya. Bukan disuruh sama pembantu, sama pemilik Palestina. Pemimpin tertinggi di Palestina disuruh cuci baju sama Umar bin Khattab. Untuk menghinakan dia. Kemudian pemimpin ini berkata, ya Umar, di negeri kami, ya orang-orang itu tidak naik unta. Dia naiknya adalah kuda. Di situ akan nampak kewibawaan seseorang dan dia akan dimuliakan. Tapi kalau naik unta ini orang dihinakan. Jelas ya? Apa kata Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Dengan Islam kami bisa merebut negeri ini. Dengan Islam kami bisa menguasai kalian semuanya. Bukan karena kendaraan. Bukan dengan mewahnya apa yang kami kendarai. Allah yang menyelamatkan kami. Luar biasa. Hah? Dan Rasulullah mengkhabarkan, ya Umar anta min alil jannah. Tetapi subhanallah, rasa takut Umar bin Khattab pada dirinya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau berkata, lau nada munadin minas sama, innakum dakhilun al jannah illa rajulan wahidat, la khiftu anahu. Kalau seandainya aku mendengar suara dari langit,
mengatakan seluruh penghuni dunia ini semuanya masuk surga. Kecuali satu orang saja yang gak masuk surga. Kira-kira kalau kita semuanya yang hadir di sini, ada khabar dari langit semua masuk surga. Mungkin gak kita gak masuk surga? Gak mungkin lah saya gak masuk surga. Tiap hari saya sholat di masjid ini. Banyak di sana orang gak pernah ke masjid. Pasti saya masuk surga. Gak mungkin lah saya gak masuk surga. Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la khiftu anahu. Aku takut satu orang yang tidak masuk surga itu adalah saya. Kenapa? Karena rasa takut dan tidak magrur, tidak tertipu dengan sedikit amalannya. Apa rahasianya? Apakah rahasianya jogging keliling taman satu hari, ya 10 kilo jogging-jogging supaya seperti Umar bin Khattab? Hah? Atau makan steak setiap hari? Atau makan roti canai setiap hari? Enggak. Iya. Kalbu yang diisi oleh Rasulullah dengan Al-Quran, dengan sunnah. Itu yang membuat Umar bin Khattab berubah. Laqad mannallahu alal mu'minin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ini kunci kesuksesannya mereka. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Iya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab. Dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah. Ini kunci. Lahir para pembesar-pembesar. Lahir para pejuang-pejuang. Yang mereka takut. Atau mereka mencintai kematian. Sebagaimana hari ini kita cinta hidup di dunia ini. Ya, lahir pejuang-pejuang yang mereka rindu untuk bertemu dengan Allah. Seperti rindunya kita memiliki rumah yang megah. Sehingga memang orientasi hidupnya yang berbeda. Dan itu tidak lain dikarenakan keimanan yang mereka miliki. Inilah yang kita ingin usahakan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimah. Kita tidak akan mungkin bisa seperti mereka. Tidak mungkin kita bisa seperti mereka. Tapi setidaknya adalah bau mereka sedikit. Kalau di Europe, ada bau sahabat sedikit. Tapi kalau ditarik hidung berkali-kali, enggak ada baunya sedikit pun. Ini kita khawatir. Kita apa? Khawatir seperti hadis yang saya sebutkan di awal tadi. Baik, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu kita sangat sempit dan manzumah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di sini lumayan banyak. Mungkin saya akan meringkas ya dan mengambil poin-poin yang sebenarnya semua poin itu penting. Ya, tetapi kita berusaha untuk mengambil yang paling terpenting di antara yang penting. Dan kitab yang bersama saya ini disyarah oleh Syekh Ali Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Dan beliau memberikan judul pertama kali Al-Ibadah. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Dengan dua hal Allah ingatkan kita. Yang pertama, ulil aidi, kekuatan untuk mengamalkan apa yang mereka ketahui daripada ilmu. Yang kedua, ulil absar, kekuatan yang kedua mereka memiliki ilmu. Ya, pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, beliau membagi manusia dengan beberapa bagian. Pertama, ada di antara manusia yang tidak ada keinginan untuk belajar agama dan juga tidak ada keinginan untuk beribadah. Dan di kebanyakan manusia di muka bumi ini, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari jenis yang pertama ini. Gak ada keinginan untuk mengetahui agama, gak ada keinginan untuk mengetahui perkara halal dan haram, gak ada keinginan untuk mengetahui apa itu Islam. Ya, yang ada di pikirannya, apa yang saya bisa makan besok, apa yang bisa membuat saya nyaman, tentram hidup di dunia ini. Dan na'udzubillah, manusia-manusia yang seperti ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah gambarkan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia. Mereka diberikan hati oleh Allah, tapi hati tersebut tidak bisa mereka gunakan untuk mengingat Allah. Tidak bisa mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak bisa mereka gunakan untuk mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan mereka juga diberikan penglihatan, mereka juga diberikan telinga. Tapi itu semuanya juga tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ulaika kal an'am balhum adol, kata Allah. Manusia-manusia seperti ini, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Begitu keras Allah sebutkan dalam ayat ini. Kalau kita melihat seekor kambing, tahu kambing ya? Semua pasti gak, mungkin gak tahu kambing. Ya, turun hujan, musim hujan, kambing. Dia di kandang, antum coba tarik kambing di musim hujan. Keluar gak dia dari kandang? Keluar gak? Gak keluar. Kenapa dia tidak keluar dari kandang ketika kita tarik kambing, ketika musim hujan? Dia tahu air hujan ini akan memberikan mudarat untuk dirinya. Apakah pernah Allah menurunkan Nabi dari kalangan kambing? Wahai para kambing, jangan kalian pernah keluar dari kandang ketika hujan turun, karena ini akan memberikan mudarat kepada kalian. Pernah? Pernah atau tidak? Gak pernah. Tidak ada seorang Nabi, gak ada kitab suci kepada kambing. Tetapi naluri kebinatangan yang dimiliki oleh kambing, dia faham apa yang bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Tetapi subhanallah, manusia yang diturunkan oleh Allah Al-Quran, diturunkan kepada mereka Rasul, diberikan kepada mereka akal, tapi mereka justru lari kepada hal-hal yang itu bisa merugikan mereka. Tahu dia, kalau saya berjalan ke sini, saya bisa ditangkap sama polisi, saya bisa dipenjara, ini bisa mengantarkan saya dalam neraka. Ke situ dia lari. Ketika kita tarik, ya fulan, kamu jangan ke sana, ini bahaya, ini memberikan mudarat kepadamu, kamu bisa ditangkap sama polisi, urusan apa sama kamu? Biar saya yang tanggung sendiri. Ulaika kal an'am balhum adol, kata Allah. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Berdoalah dan memohonlah kepada Allah, jangan sampai kita dijadikan oleh Allah jenis manusia yang pertama ini. Jenis manusia yang kedua dalam masalah ibadah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini dimuliakan oleh Allah. Seseorang ya, yang mereka memiliki kesemangat untuk beragama, semangat untuk beramal, semangat untuk berbuat kebaikan, tetapi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan basirah. Manusia-manusia seperti inilah yang merusak citra Islam. Yang tadi rusak gak? Yang pertama rusak, ini juga rusak.
Ya. Teriak cuman hanya sekedar modalnya teriak. Yel, yel. Mungkin bukan yel ya, diganti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Modal semangat, enggak ada ilmunya. Ini tidak akan tegak agama walaupun jumlahnya miliaran orang. Islam itu tidak tegak dengan yel-yelan. Islam itu tegak dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Walaupun jumlahnya satu orang. Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah. Iya, telah wafat ribuan tahun yang lalu. Bagaimana ilmu beliau itu telah menyinari dunia ini. Fatwa beliau telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, fikih yang beliau ajarkan kepada murid-murid beliau, memenuhi dunia ini dengan ilmu. Satu orang. Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ada seorang laki-laki Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, "Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Racun bagi engkau ya Muhammad." Ini dosa atau ada khilaf? Hah? Ada khilaf mencela Rasulullah antara boleh dengan tidak boleh? Enggak ada. Mencela Rasul kekufuran. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ittifaq ijma ulama. Siapa yang mencela Rasul kafir, murtad dari agama kalau dia seorang muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha marah ketika mendengar laki-laki Yahudi itu menghina Rasul. Kemudian Aisyah berkata, "Asam 'alaik wa la'na 'alaik, celaka bagimu dan laknat bagimu." Difa dari Aisyah radhiyallahu taala anha kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembelaan. Bagus enggak membela Rasulullah? Bagus, harus. Justru kalau tidak ada rasa kebencian sedikit pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha ditegur oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, enggak demikian." Loh, kok ditegur? Ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Cukup bagi engkau menjawab wahai Aisyah, wa 'alaik, begitu juga engkau wahai Yahudi. Jangan engkau menambah kalimat apa yang dia tidak ucapkan kepada saya. Dia tidak melaknat saya, kenapa kamu melaknat dia?" Yahudi melanggar Rasulullah enggak? Dia mengatakan, "Celaka bagi engkau ya Muhammad. Cukup bagi engkau menjawab Aisyah, wa alaik. Begitu juga bagi engkau Yahudi." Apa yang ingin Rasulullah ajarkan kepada kita? Rasulullah ingin ajarkan kepada kita, yul ikhwarhimani warahimakumullah, cinta kepada Islam adalah baik. Tapi cinta kepada agama ketika tidak disertai dengan ilmu, maka ini merupakan sebab dari antara sebab-sebab kesesatan. Kalau antum bertemu dengan orang Nasrani yang dia mengatakan bahwasannya Allah itu punya anak, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, kalau antum tanya sama mereka, "Wahai orang-orang Nasrani, kenapa kalian mengatakan Allah itu punya anak? Apakah kalian mengatakan itu dikarenakan kalian cinta kepada Allah atau dikarenakan kalian benci kepada Allah?" Apa mereka jawab? "Ini sebagai bentuk wujud cinta kami kepada Allah. Sebagai wujud cinta kami kepada Nabi Isa." Iya. Saking cintanya mereka dengan Nabi Isa, diangkatlah Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tujuannya apa? Baik, bagus. Nggak ada tujuannya macam-macam. Nggak ada tujuannya untuk merendahkan Allah. Nggak ada tujuannya untuk menghina Allah. Tidak ada tujuannya untuk menghina Nabi Isa. Tapi justru untuk memuliakan Allah dan memuliakan Nabi Isa. Tapi semangat yang ada dalam hati mereka yang begitu bergelora, kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Isa, ya, yang hanya modal semangat tidak disertai dengan ilmu, apa Allah vonis mereka? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada,
Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awlir rahmani walada. Ya, jadi rasa cinta mereka kepada Allah, semangat yang ada dalam hati mereka, justru Allah memvonis mereka sebagai orang-orang yang kufur. Hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu hancur dan laut terbelah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi bahaya. Cinta sama agama, cinta kepada kebaikan yang tidak disertai dengan ilmu yang benar, ini juga berbahaya. Yang ketiga, jenis manusia yang ketiga dalam masalah ibadah, ya, dia punya ilmu, masya Allah, segudang ilmunya. Kita tanya hadis, paham dia. Oh, hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Oh, hadis sekian. Oh, ayatnya adalah surat Al-Kahfi, ayat kesekian. Hafal, ngerti semuanya. Tapi tidak punya kekuatan untuk mengamalkan ilmunya. Ya, enggak enakan. Oh, enggak enakan. Kalau bahasa Aceh, hana mengat. Apa bahasa di sini? Ketika mau buat seperti ini, ah, enggak enak sama dia. Enggak enak sama mertua, enggak enak sama ibu, enggak enak sama tetangga, enggak enak sama masyarakat. Segan sama tetangga. Dia pikir tetangganya nanti akan bantu dia ketika malaikat bertanya, man robuk wa man nabiyuk wa madinuk. Penyakit yang paling berbahaya. Dan penyakit ini telah memakan banyak korban. Iya. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Rasulullah ceritakan dalam hadis-hadisnya. Ketika Fir'aun alaihi lanatullah didawahi oleh Nabi Musa alaihi salam, yang mana Fir'aun di awalnya meyakini apa yang dibawa oleh Musa. Tetapi ketika dia menyampaikan risalah tersebut kepada Namrud, Namrud berkata, ya Fir'aun, kalau seandainya engkau ikut Musa, yang tadinya engkau diibadahi, engkau akan beribadah. Engkau menjatuhkan levelmu sendiri. Ya udah, enggak enak sama temannya Namrud. Ya udahlah. Itu seperti dulu sajalah. Enggak usah ubah-ubah. Mati dalam kekufuran. Jadi bahaya. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menanamkan dalam kalbu kita kecintaan pada jenis manusia yang keempat ini, cinta sama mereka. Mudah-mudahan dengan kita cinta sama mereka, kita mudah untuk mengikuti langkah mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mereka memiliki kekuatan ilmu dan juga kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Inilah orang-orang yang selamat. Inilah orang-orang yang sukses. Secara teori, sangat mudah untuk kita ucapkan. Kita bisa menyusun kalimat yang membuat orang itu kagum. Tetapi secara praktek, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang sulit. Syekh menyebutkan ibadah. Setiap antum di sini punya profesi. Ada profesi sebagai pedagang. Ada profesi sebagai cikgu. Ya. Ada profesi sebagai apa lagi? Kalau Indonesia PNS, kalau di sini apa? Orang kerajaan. Orang kerajaan, kaki tangan raja, kerajaan. Kaki tangan kerajaan. Ya, ada di antara antum sebagai seorang bapak. Ada profesi antum sebagai seorang ibu. Ada profesi sebagai seorang anak. Ini profesi kita sehari-hari. Namun ketahuilah, profesi kita yang paling utama, yang paling pertama adalah apa? Menghambakan diri kepada Allah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tujuannya. Maknanya memang
hal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Simpel kan? Tapi di situ ada konsekuensi. Untuk kita membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah, kalau seandainya profesi kita tadi yang saya sebutkan, ketika berhadapan antara hamba kita sebagai hamba Allah dengan profesi kita 1, 2, 3, dan 4, mana yang lebih kita kedepankan ketika harus memilih? Memilih profesi sebagai kaki tangan kerajaan, memilih profesi sebagai pedagang, memilih profesi sebagai seorang ayah, memilih profesi sebagai seorang istri, mana yang mau kita pilih ketika berhadapan kedua-duanya? Bertentangan. Namun kalau seandainya sejalan, mudah ya. Tapi masalahnya ketika bertentangan ini, disitulah akan terbukti dia benar-benar sebagai hambanya Allah atau dia hanya di lisannya saja sebagai hamba. Saya sebutkan contoh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam baru diberikan nikmat oleh Allah memiliki seorang anak ketika beliau sudah berumur 80-an tahun. Lahirlah dari keturunan Ibrahim seorang anak bayi laki-laki bernama Ismail. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim membawa istrinya Hajar dan Ismail ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada rumah, ya tidak ada apapun di sana, gelap gulita di malam hari. Ibrahim membawa bekal, kurma, minuman. Tiba-tiba Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Kira-kira kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, mungkin gak meninggalkan istri dan anak baru lahir yang telah kita tunggu puluhan tahun yang lalu di tengah padang pasir? Mungkin atau enggak? Kalau kita mengedepankan profesi saya sebagai seorang ayah, profesi saya sebagai seorang suami, mungkin gak kita tinggalkan? Gak mungkin. Tetapi Ibrahim membuktikan, kalau saya adalah sebagai hamba Allah, hidup saya di sini menghambakan, membudakkan diri saya kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada saya, masuk akal, tidak masuk akal, saya harus saya jalani. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada saya. Nah, itu namanya hamba Allah. Itulah orang yang tahu konsekuensi peribadahnya kepada Allah. Tapi kalau kita kan, ya Allah kan Maha Rahmat, Allah kan Maha Rahim. Saya takut mudaratnya lebih besar nanti kalau seperti ini. Pokoknya beranai-anai sudah, berangan-angan sudah. Yang penting cari jalan keluar. Ya. Nah, Ibrahim alaihissalam boleh buktikan, saya sebagai hamba Allah. Berjalan beliau, meninggalkan istrinya. Istrinya teriak, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Ibrahim tidak menoleh, terus beliau berjalan. Kemudian istrinya kembali berteriak, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi, kau tinggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian istrinya baru berkata, ya Ibrahim, amarakallah bihadha? Ya Ibrahim, apakah Allah memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami, ya Ibrahim? Iya, kata Ibrahim. Saya sebagai hamba Allah, saya diciptakan oleh Allah, saya diberikan rezeki oleh Allah. Sehingga keinginan Allah lebih saya kedepankan dibandingkan profesi saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri. Seakan-akan demikian yang Ibrahim sampaikan kepada istrinya. Apa kata istri yang salehah ini? Idzan la yudhi'una Allah. Kalau memang demikian, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Siapa yang menjaga Ismail dan menjaga ibunya? Allah. Siapa yang seseorang mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah? Maka Allah akan mudahkan baginya semua tugas-tugasnya yang lain. Tugasnya sebagai seorang ayah, tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Allah akan menjadi penolong. Mereka. Buktinya hidup enggak Ismail, hidup enggak Hajar alaihissalam, hidup.
Bahkan sebab jasa mereka berdirilah Ka'bah. Usaha Hajar mencari air dari Bukit Safa dan Marwah menjadi syariat sampai yaumul qiyamah. Ini betul-betul hamba Allah yang mengedepankan apapun profesi beliau di atas apa? Sebagai budak hamba dari hamba Allah Rabbul Alamin. Nah ini para hadirin, teorinya memang enak. Makanya saya sebutkan tadi. Tetapi ketika kita praktek, disitulah kesulitan. Dan ternyata Allah menceritakan kembali dalam Al-Quran. Ya, setelah kembali Ibrahim bertemu kembali dengan istri dan anaknya, anaknya mulai tumbuh besar. Apakah ujian selesai? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan dan membuktikan kepada kita hamba yang betul-betul ikhlas menghambakan dirinya kepadanya. Tiba-tiba ketika anaknya sudah berumur 7 tahun, falamma balagha ma'hu sa'yu, ketika umurnya sudah umur dewasa, tiba-tiba Allah suruh sembelih lagi anaknya. Coba bayangin. Anak satu-satu disuruh sembelih, suruh potong kepalanya. Lagi-lagi Ibrahim membuktikan, saya sebagai hamba Allah, apapun yang Allah perintahkan kepada saya jalani. Betul dijalani oleh Ibrahim. Nah ini ibrah bagi kita para hadirin. Hidupnya kita di dunia ini, betul kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang anak, kita sebagai pedagang, kita sebagai kaki tangan kerajaan. Namun ketika ini semuanya bertentangan dengan tugas pokok kita sebagai hamba Allah, maka orang-orang yang mengerti akan ubudiyah, yang menginginkan akhirat, yang dunia itu kerdil di matanya, dia akan lebih mengedepankan penghambaan diri kepada sang pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita baca kitab kita. Disebutkan di antara orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan akhirat, pada poin yang pertama, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, sa'idal ladzina tajannabu subulal rada wa tayammamu limanazil ridwani. Sa'ida artinya sukses. Alladzina tajannabu subulal rada, orang-orang yang mereka sukses, orang-orang yang mereka menginginkan kampung akhirat, orang-orang yang mereka ingin bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang mereka menjauhi dari segala jalan-jalan kejelekan. Mengetahui daripada jalan-jalan yang akan merusak dirinya. Kalau seandainya kita berbicara tentang perkara yang haram, saya yakin semua para hadirin dan hadirat yang hadir di sini, ya, secara garis besar kita tahu semua apa itu haram. Kita tahu zina itu haram, kita tahu berjudi itu haram, kita tahu membunuh itu haram, kita tahu ghibah itu haram. Semua kita tahu. Ya, dan juga para ulama telah menulis kitab-kitab tentang penyebutan perkara-perkara yang disebut dengan haram. Namun ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Apa itu? Ada perkara-perkara yang mubah. Ada perkara-perkara yang boleh. Yang kalau seandainya kita masuk kepada pintu yang mubah tersebut, akan mengantarkan kita ke dalam perkara yang haram. Maka orang yang mereka menginginkan kampung akhirat, dia menjauhi perkara yang mubah ini. Nah ini yang paling penting. Ya kalau zina, antum semua sudah tahu zina itu mengerikan. Bekerja di tempat riba, paham semua orang bekerja tempat riba itu haram. Ya bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah ikut kajian, ya terkadang dia itu memiliki jabatan yang tinggi di tempat riba, siap untuk jual cendol. Tahu jual cendol? Jual minuman. Itu banyak di Indonesia teman-teman yang ya hijrah meninggalkan halal yang diharamkan oleh Allah. Ya, subhanallah. Tetapi banyak di antara kita yang terluput masuk dari bab-bab yang mubahat tetapi menggiring kita kepada perkara yang haram.
Saya contohkan. Memakai HP, smartphone ya. HP, di sini HP juga kan. Gadget apa? Bit-bit apa? Handphone. Bukan bit-bit. Telepon bit-bit. Handphone. Mubah nggak punya handphone? Boleh atau tidak? Boleh kan? Ada orang, ketika dia pakai handphone, smartphone tadi, ya, dia tidak bisa menahan tangannya, tidak bisa menahan matanya, tidak bisa menahan hatinya untuk melihat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Nah, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tahu di mana titik kelemahannya, dia menjauhi dari hal yang mubah tersebut. Saya pegang smartphone, pasti saya akan melihat itu. Kalau saya pegang smartphone, pasti saya akan buka yang haram itu. Maka orang yang cerdas, dia jauhi ini semuanya. Ya, ada si B, justru dengan smartphone yang dia punya, dengan HP yang ada di tangannya, dia bisa berniaga, dia bisa berdagang, dia bisa menyebarkan ilmu, dia bisa menyebarkan faedah, dia bisa berbagi. Justru HP yang dia punya membuka kepadanya pintu-pintu kebaikan. Tapi ada orang-orang yang dia gak bisa tahan. Yang lainnya dia bisa mampu menahan semuanya. Mampu gak ini. Tapi yang paling gak mampu HP. Kalau udah pegang HP, pasti dia lihat yang haram. Orang yang cerdas, dia jauhi perkara apa? Ya mubah yang akan mengantarkan dia ke dalam kejelekan. Ini yang berat. Namun, Syekh Sa'di telah menyebutkan, Sa'idal ladhina tajannabu subular roda. Orang yang sukses adalah orang yang mereka menjauhi jalan-jalan kejelekan tadi. Mafhum? Siapa enggak meninggalkan HP kalau seandainya dengan HP kita akan lalai, akan menjerumuskan kita dalam dosa? Hah? Saya rasa ini adalah hal yang paling berat dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Ini yang paling berat. Kalau seandainya ini sesuatu yang paling berat dalam kehidupan kita, kita tahu ini akan mengantarkan kita dalam kejelekan, berarti ubudiyah kita belum sempurna. Berarti penghambaan diri kita kepada Allah belum sempurna. Berarti kecintaan kita kepada Allah juga belum sempurna. Disebutkan dalam hadis, ketika minuman keras adalah sesuatu yang paling digemari oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Mungkin gemarnya mereka dengan minuman keras seperti gemarnya kita dengan HP hari ini. Betul atau enggak? Pernah enggak di antara kita di sini enggak pegang HP satu hari? HP-nya hidup, enggak rusak, ada di depan kita, internet kencang, dan sebagainya. Tapi enggak mau pegang. Enggak mau pegang, dia malas. Ada enggak? Satu hari? Enggak ada. 12 jam? Kalau seandainya tidur bisa pegang HP gitu. Emang sesuatu yang paling digemari, sulit orang meninggalkannya. Ketika di zaman dulu gak ada HP, minuman keras, sesuatu yang paling disukai. Disebutkan dalam hadis pada waktu itu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sedang menuangkan minuman keras. Sedang membagi-bagi minuman keras. Kan minuman keras diturunkan oleh Allah 4 fase. Ya, tidak sekaligus diharamkan. Fase terakhir baru diharamkan. Kan begitu? Datang khabar bahwasannya minuman keras itulah diharamkan oleh Allah. Tidak ada di antara sahabat Rasulullah berkata, "Ya, saya tahu betul, saya terima ayat Quran itu haram, tapi maksudnya kalau itu belum kita beli. Tapi kalau sudah kita beli ya mubazir." Nah, itu kita. Itu agamanya model kita itu. Kalau bahasa Aceh kih, tahu kih? Ada saja yang kelah. Ya penting enggak mengamalkannya. Apa bahasa di sini? Ada orang Aceh sini? Ada enggak ada? Antum orang Aceh. Tahu ki ya? Ki. Apa kalau bahasa orang Malaysia? Berkilah. Pokoknya cari kilahnya di situ. Enggak ada. Padahal itu sesuatu yang paling mereka gemari, sesuatu yang paling mereka sukai. Iya. Dihancurkan semua kendi minuman keras.
Sampai-sampai pasar kota Madinah banjir dengan minuman keras. Ini dikarenakan kesempurnaan ubudiah mereka kepada Allah. Dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah. Dikarenakan mereka tahu memposisikan diri mereka sebagai apa? Hamba Allah. Mereka lah orang-orang yang dikatakan sukses di sini. Ya, cerita satu lagi. Kalau cerita biasanya gak ngantuk kan gitu. Ya, semua itu mungkin sering mendengar cerita. Ustaz Yunus mungkin sering cerita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil merebut kota Mekah, kan banyak sekali harta rampasan perang pada waktu itu. Para sahabat berjuang bersama Rasul dari nol berjuang untuk merebut kota Mekah dari kalangan dari tangan musyrikin. Ya. Kemudian ternyata Rasulullah membagi harta rampasan perang kepada orang yang baru masuk Islam. Oh, dibagi. Tapi orang yang berjuang bersama Rasul, tidak ada satupun yang dibagi harta rampasan perang tadi. Tidak ada. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, cuman sekedar bertanya, tidakkah ada bagian untuk kami dari harta rampasan perang itu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kutunjukkan kepada kalian yang lebih indah daripada itu semuanya? Tersebar isu setelah berhasil kota Mekah direbut oleh Muslimin, Rasulullah tidak kembali ke kota Madinah. Rasulullah akan menetap di kampung kelahirannya yaitu Mekah. Ya, harta itu sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka fakir, mereka miskin, mereka bukan orang-orang kaya. Bersama dengan itu mereka berjuang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari nol. Ya. Tetapi ketika Rasulullah memutuskan, maukah kutunjukkan kepada kalian lebih baik daripada itu semuanya? Kembalinya aku ke kota Madinah bersama kalian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terima gak sahabat? Kalau model iman seperti kita, ikut perang memerdekakan kota Mekah, tiba-tiba Nabi ngomong gitu, gimana kira-kira? Kalau imannya seperti kita, gimana kira-kira? Hah? Jujur, jujur. Hah? Gimana kira-kira? Hah? Kok gitu Rasulullah ya? Nggak adil, kita capek berjuang. Sudahlah, cari lain. Move on. Itu kita. Karena memang, ya, kalau seandainya hati kita sebaik hati mereka, pasti kita akan dipilih oleh Allah hidup di zaman itu. Tapi memang hati kita ya seperti kita lah, antum tahu semuanya. Terkadang masya Allah, cuman sekedar lupa diundang walimahan, lupa. Tahu walimahan kan di sini? Acara pernikahan, lupa diundang. Dia itu kemarin ketemu sama saya di masjid. Iya, bahkan berapa kali saya ajak makan dia canek, kasih minum teh tarik. Masa anaknya nikah sih gak diundang? Masya Allah. Itu ingatnya kalau bahasa Aceh mepep protopon. Merepet setiap hari. Kesal. Kenapa saya gak diundang? Iya. Kadang-kadang ucapkan salam pun gak lagi. Gak senyum lagi. Masalahnya apa? Piring satu nasi. Satu nasi piring. Itulah iman-iman kita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi imannya para sahabat, mereka berjuang. Tidak mendapatkan apapun dari harta ini. Mereka bahagia, yang paling penting Rasulullah bersama kami. Jelas? Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan dalam kalbu kita kecintaan kepada mereka. Sampai kita bertemu dengan Allah agar kita mudah untuk mengikuti jalan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, kata Syekh, wa tayammamu lil manazil ridwani. Orang-orang yang mereka ingin menginginkan kampung akhirat dan ingin berharap untuk bertemu dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mencari keridhaan Allah Rabbul Alamin. Apa yang membuat Allah ridha, itulah yang mereka kedepankan. Walaupun mereka harus mengorbankan apa yang mereka miliki dari sesuatu yang mereka cintai.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepada saudaranya walaupun mereka butuh kepada sesuatu tersebut. Nah, kita ringkas karena beberapa masyarahnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kata Imam Sa'di, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim musyarri'ina bi syar'atil imani. Mereka orang-orang yang menginginkan kampung akhirat dan berharap untuk bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang mereka menjaga keikhlasan mereka di dalam gerak-geriknya mereka. Tidaklah yang mereka harapkan kecuali Allah. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali mengharapkan ridhonya Allah. Dan ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, mudah untuk kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita praktek. Jangankan kita yang banyak dosa ini, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau berkata, adraktuna thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna minan nifaq. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah, semuanya mereka khawatir pada diri mereka kenifakan. Mereka khawatir diri mereka terjatuh kepada dosa, yaitu dosa riba, dosa riya. Yang dosa riya itu bagaikan lautan yang sangat luas yang tidak bertepi. Disitulah syaitan menggoda anak manusia dari segala jalannya. Allah menceritakan dalam Al-Quran, لَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَقَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَنْ أَيْمَانِهِمْ وَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka, ya Allah, orang-orang yang beribadah kepada engkau. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Langkah syaitan bukan hanya riba saja. Langkah syaitan bukan hanya sekedar zina saja. Langkah syaitan bukan hanya sekedar mencuri, membunuh saja. Tetapi langkahnya syaitan menggiring kita dari amalan kepada Allah, kepada amalan kepada selain Allah dengan cara-cara yang sangat tersembunyi. Mungkin kalau seandainya menyembah kubur kita sudah faham, namun belum tentu kita bisa selamat. Tapi kita setidaknya faham. Tapi ada penyakit-penyakit yang tersimpan dalam hati ini, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ya, disitulah masuk syaitan, menghabiskan semua apa yang telah kita amalkan. Ya, senang untuk dipuji, senang untuk disanjung, senang untuk mendapatkan tepuk tangan, senang untuk mendapatkan like, senang untuk di-share dan seterusnya. Pintu-pintu ria itu sangat banyak di zaman sekarang. Saya sebutkan contoh. Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, ayol ikhwah, jalannya syaitan dari babu ria ini, ya, seseorang merendahkan diri dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sanjungan. Merendahkan diri tujuannya apa? Supaya disanjung. Allahu Akbar, jadi imam. Salat, ya, jadi imam, suaranya masya Allah. Selesai salat, ayat berzikir, selesai salat sunnah, enggak ada yang ngomong apa-apa. Enggak ada yang bisikin, masya Allah, mantap kali kamu baca Quran. Enggak ada. Ini mana nih manusia nih? Kok enggak ada yang komentar saya? Bagus kek atau apa kek? Jazakallah khairan lah minimal. Enggak ada. Akhirnya datang syaitan. Ya, datang syaitan. Dengan cara merendahkan diri. Saya tadi agak-agak ngantuk, capek tadi kerja. Makanya ketika jadi imam tadi saya kurang fokus. Jadi kayaknya selama saya banyak salah tadi kayaknya, baca ya.
Enggak, Masya Allah. Justru kamu tadi, selama saya berdiri di belakang kamu, tadilah paling mantap jadi imam. Ah, enggak, ah, Masya Allah, betul itu. Iya, betul. Nah, mulai main dalam hati. Siapa yang tahu? Hah? Allah, pemilik surga, pemilik neraka, tahu apa yang ada di hati kita tadi. Begitu hebatnya syaitan. Ya, merendah diri dengan maksud mendapatkan apa? Sanjungan dan pujian. Siapa yang selamat dari penyakit ini para hadirin? Hah? Rasulullah tidak merasa selamat kepada Abu Bakar. Rasulullah tidak merasa selamat kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Rasulullah berkata kepada mereka, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling kukhawatirkan, yang paling kutakutkan kepada kalian semua adalah syirik kecil. Dan kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa yang paling besar. Iya. Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu berkata, lian ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairillahi sadiqan. Dengan saya bersumpah dengan nama Allah, tapi saya bohong, itu lebih saya cintai dibandingkan saya bersumpah dengan selain nama Allah, tapi saya jujur. Yang pertama dia jujur. Yang pertama dia bohong, tapi sumpah dengan nama Allah. Yang kedua jujur, sumpahnya dengan selain nama Allah. Yang pertama lebih baik. Kita tahu bagaimana besarnya dosa berbohong. Iyakum bil kadzib. Fainal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dengan dusta. Karena dusta itu membawa kepada kefajiran dan kefajiran akan mengantarkan kalian ke dalam neraka. Besar dosanya. Tapi itu lebih ringan dibandingkan apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Dan ini saya ulangi kembali adalah laut yang tidak bertepi. Laut yang tidak bertepi. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna rajulan ya'mal bi'amalin ahlil jannah. Ma yakuna bainahu wa bainah ila dhira fayasbiku alayil kitab falya'mal amalan ahlul nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang amalannya amalan penghuni surga, salat, menjaga lima waktu, berpuasa, itikaf, naik haji, berangkat umrah untuk ilmu, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Tetapi justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, Allah celupkan dia dalam neraka. Capek, sudah dia lelah. Lelah berpakaian seperti ini, lelah memakai jenggot misalnya, lelah mendapatkan cacian makian manusia dikarenakan berbeda dengan manusia, capek, lelah. Tapi di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Masuk dia dalam neraka. Di antara maknanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada penyakit-penyakit hati yang tersimpan dalam kalbunya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di akhir hayatnya Allah nampakkan. Tutup kematiannya dengan amalan-amalan yang jelek. Nasallallahu salamata wal afiyah. Perjuangan hidup kita masih panjang. Ya, sebelum kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, kita belum bisa beristirahat. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, kapan istirahatnya seseorang? Kata Imam Ahmad, dalam sebagian riwayat beliau berkata, beristirahatnya seseorang ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia mati. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, mengucapkan la ilaha illallah, apa dia bisa beristirahat ketika kakinya sedang melangkah menuju surga. Nah itu istirahatnya. Tapi kalau seandainya, Ustaz saya mau istirahat dulu ini. Saya sudah 30 tahun ikut pengajian salaf. Jadi ya istirahat dulu sebentar. Kalau Anda punya bisa berhubungan dengan syaitan, nego sama syaitan, syaitan jangan goda-goda saya dulu ya, kamu istirahat sebentar. Ya, hawa nafsu kamu tetap terus baik ya, jangan melenceng-lenceng. Nah, kalau ada jalan seperti itu mungkin bolehlah istirahat sebentar. Tapi ini sesuatu yang nggak mungkin.
Ketika manusia itu lalai daripada kebaikan, pasti dia akan tersibukkan dengan kejelekan. Sudah pasti. Tanpa harus mengikuti kajian, tanpa harus mengikuti penyuluhan bagaimana cara berbuat maksiat dengan baik. Gak perlu hadir. Ayo teman-teman kita bermaksiat. Ayo kita berbuat dosa. Cara berbuat dosa yang baik begini. Cara supaya lebih membangkitkan dosa itu lebih banyak. Begini, begini. Gak perlu ada pengajian untuk mengajak orang berbuat dosa. Ketika manusia jauh dari majelis ilmu, ketika manusia jauh dari kebaikan, ketika manusia jauh dari zikrullah, pasti dia akan masuk ke dalam jalan-jalan kecil. Itu sudah pasti. Ya, makanya subhanallah itu banyak bersyukur. Ya, saya kadang sering lihat Ustaz Yunus ngisi kajian. Di Malaysia mengaji ya. Kajian Malaysia. Masya Allah pengajian setiap saat. Ya, disitulah kita harus ngisi nutrisi kita. Untuk tinggal di kota yang begitu besar. Ya, beraneka ragam manusia di sini, mulai dari Cina, India, bule, di mana-mana orang telanjang di sini. Kan begitu. Sehingga butuh nutrisi hati. Kalau enggak kita pasti akan sibuk dengan kejelekan. Pasti. Ketika kita sudah lalai sedikit demi sedikit enggak terasa. Ya, akhirnya kaki kita berat seakan-akan ada 10 kilo diikat di kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Jadi jangan sampai. Ibnu Qayyim menyebutkan qalbu itu merupakan mahkota kehidupan seorang manusia. Jaga baik-baik. Ketika satu runtuh, akan runtuh yang kedua. Runtuh ketiga. Runtuh yang keempat. Runtuh yang kelima. Hati-hati. Sementara agama ini merupakan ra'sul mal. Modal yang paling terbesar yang kita miliki. Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Baik, kita kembali. Kepada syirik kecil yang saya sebutkan tadi. Penting untuk saya jelaskan. Mungkin walaupun sudah sering dijelaskan. Untuk mengingat. Para ulama. Ya. Menyebutkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayusharka bihi. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah. Tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Apakah ayat yang saya baca tadi masuk di dalamnya syirik besar saja atau juga masuk di dalamnya syirik kecil? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki dua qaul dalam masalah ini. Terkadang beliau mengatakan syirik kecil masuk dalam ayat tidak diampuni oleh Allah. Dan sebagian ucapan beliau mengatakan syirik kecil tidak masuk. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan ihdharu, hati-hati kalian semuanya. Karena dari konteks ayat itu seakan-akan menunjukkan kedua-duanya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka. An itu namanya huruf masdariyah. Masuk ke dalam fi'il mudhari' yusyraka itu ditakwil menjadi takwil masdar. Jadinya syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan. Dan kalimat nakirah ketika didahului oleh at-talab an-nahi. La itu an-nahi. Maka dalam kaidah bahasa Arab disebut yufidul umum. Menunjuk keumumannya. Ketika disebutkan keumumannya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apakah itu syirik kecil ataukah syirik besar? Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk hati-hati. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ketika seseorang tidak sempat bertobat dari syirik kecil, tidak sempat bertobat, maka dia itu pasti masuk neraka, pasti. Namun membedakannya, dia tidak kekal sebagai makna mati orang yang tidak bertobat dari syirik besar. Namun ingin saya tanyakan kembali, apakah kita ini bisa selamat dari syirik kecil? Hah? Antum jamin gak kita selamat dari syirik kecil? Hah? Datang orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tersebut berkata, innakum tusyrikuna billahi wa taquluna ma syaa Allah wa syaa. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara kaummu yang mereka mengucapkan
Masya Allah wasita. Sebagian riwayat disebutkan adalah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab akan kesahihannya. Tapi hadis tentang penyebutan Yahudi kepada Rasul adalah hadis yang masyhur. Kemudian Rasulullah menegur para sahabatnya. Ucapkanlah oleh kalian Masya Allah wahdah. Ini merupakan kehendaknya Allah satu-satunya. Dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Iya. Jadi beda kalimat waw dengan thumma saja. Waw dengan thumma. Kalau waw itu syirik, istirak. Baina masyiatillah wa masyiatir rasul. Hadas syirkul asgar. Tapi dengan thumma itu tidak dianggap sebagai syirik. Ini kehendaknya Allah. Kemudian kehendaknya engkau ya Rasulullah. Ini terluput oleh sahabat yang dididik oleh Rasulullah siang dan malam. Iya, ini terluput dari orang yang bahasa mereka bahasa Arab. Terluput dari mereka antara huruf waw dengan huruf thumma. Iya. Nah, sekarang para hadirin, dia saya sering menyampaikan. Dalam satu hari satu malam minimal kita berbicara 7 jam. Ada 7 jam kita berbicara minimal. Atau terlalu banyak. Bilanglah 5 jam. Iya. 3 jam chattingan, ada 3 jam chatting. Ada 3 jam chatting. Berarti 8 jam. Satu hari 8 jam kita menulis, membaca, dan lain sebagainya. Apakah kita menjamin 8 jam yang kita berbicara, 8 jam yang kita berkomunikasi, tidak ada di situ unsur kesyirikannya? Kita bisa jamin? Hah? Bisa kita jamin? Dalam keadaan sahabat Rasulullah terluput dari mereka syirik kecil. Intinya perjuangan hidup kita panjang. PR kita sangat banyak. Tentunya bukan saya ya memberikan atau ingin membuat para hadirin berputus asa, tidak. Tapi ini untuk kita terus bersemangat. Untuk selalu menjaga kalbu kita jangan sampai digiring kepada hal-hal yang jelek. Ini maksud saya, hadir di majelis ilmu. Ya. Duduk di majelis ilmu ini akan memberikan motivasi yang luar biasa untuk kita. Untuk selalu tertanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mutasyarri'ina bi syir'ati al-iman. Kata Syekh, hatani qa'idatani wahumal ikhlas wal mutaba'ah. Dan dua kaidah ini adalah kaidah di dalamnya memberikan pelajaran kepada kita ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas kepada Allah sudah saya sebutkan tadi. Ya. Dan yang kedua, mutaba'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang mutaba'at kepada Rasul, mungkin para hadirin dan hadirat di sini kita sudah paham. Kita sudah paham. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Untuk membuktikan kita ini betul enggak mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mohon maaf. Ada di antara kita hari ini mungkin mudah untuk menumbuhkan rambut-rambut yang ada di dagu ini. Ya. Mungkin mudah bagi kita untuk memakai celana di atas mata kaki, mudah. Mudah, nggak ada yang sulit. Ya, namun terkadang ada hal-hal dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sulit untuk mengamalkannya dan sulit bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan kita. Kita khawatir apa yang kita amalkan tadi dari sunnahnya Rasulullah. Karena memang tidak ada yang merugikan dunia kita. Ya, memang tidak ada yang merugikan hobi kita. Karena memang tidak ada yang membuat kita itu terpojokkan. Kita khawatir. Kita melakukan amalan-amalan sunnah tadi karena enak, asik, nggak ada gangguan. Tapi ketika ada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu ternyata mengusik dunia kita. Mengusik daripada penghasilan kita, mengusik dari hobi kita,
Disitulah mulai kita mencari celah dan jalan. Ini kan perkara khilaf, ini enggak sepakat kok semua ulama. Mulai. Berarti para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang menilai kita Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Mengetahui apa yang nampak darimu, apa yang tidak nampak darimu, dan mengetahui apa yang kau amalkan. Kalau seandainya kita berhadapan di hadapan manusia, mungkin dengan hebatnya kita berbicara, hebatnya kita berargumentasi, manusia bisa menerima ucapan kita. Alasan kita ketika kita tidak mengamalkan A, B, C, dan D. Namun penerimaan manusia apa manfaatnya buat kita? Apakah dia bisa memasukkan kita dalam surga? Apakah dia bisa menyelamatkan kita dari neraka? Apakah dia bisa menyelamatkan kita dalam kubur kita? Apakah dia bisa menyelamatkan kita ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar? Gak ada kecuali hanya sanjungan dan pujian dari dia. Oh ternyata gini ya, saya gak tahu. Padahal kita bukan itu yang kita inginkan, tapi kita memang ada hawa nafsu dalam hati kita. Nah disinilah kita harus benar-benar jujur untuk mutabah kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kita senang ataukah dalam keadaan kita benci. Bukan benci dengan sunnah, maksudnya dalam arti kata berat untuk saya mengamalkannya. Karena ini akan merugikan saya ini dan ini. Disitulah Allah akan melihat kejujuran iman kita kepadanya. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fali'lamanna allahu alladhina sadaku. Fali'lamanna al-kathibin. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja mengucapkan kalimat keimanan? Ya, kalau cuma sekedar iman, 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 cinta sama Allah, cinta sama Rasul, gampang. Awal surat Al-Munafiqun, Allah mengatakan, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Ketika datang orang-orang munafik kepada engkau ya Muhammad, dia berkata, ya, nashhadu, ini taukid maknawi. Innaka, taukid lagi inna. Pakai ke apa inna, pakai huruf lam lagi. Innaka la rasulullah. Berapa taukid di situ? Yang artinya ketika datang orang-orang munafik dan munafik tersebut berkata, kami benar-benar meyakini dan menyaksikan engkau sebagai rasulnya Allah. Tetapi cuman sekedar persaksian dengan lisan mereka. Ibu-ibu para hadirin, inilah yang harus kita luruskan. Dan Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling jujur dengan keimanannya dan siapa di antara kalian yang bohong dengan keimanannya. Allah ingin melihat dalam keadaan Allah sudah mengetahuinya. Ya, ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, mutabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Dengan apa? Dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Karena tadi waktu yang diberikan jam 10 lewat 15 atau jam 10 lewat 30 menit. Ini sudah lewat 10 menit. Saya mohon maaf. Ya, dan tentunya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak kalimat-kalimat mungkin yang saya ucapkan enggak pantas. Saya dulu pernah diingatkan sama beberapa teman di Kuala Lumpur. Ada kalimat-kalimat di sini pantang untuk diucapkan. Cuman saya lupa kalimat apa. Hah? Butuh. Butuh bahaya ini. Mungkin saya sudah berulang-ulang butuh-butuh. Jadi mohon maaf. Ya mudah-mudahan Allah maafkan. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah nanti sisanya dilanjutkan oleh Ustaz Yunus. Insya Allah. Warakallahu fikum. Saya akhiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Jazakallahu khairan pada al-fadhil ustaz. Ustaz baru syarah 2 bait, 4 bait. Itu dari petunjuk bahawa ustaz kena datang lagi. Dah selesai kan? Tak layak bagi ustaz dah mulakan, saya pula yang sambung tak perlu. Jadi ustaz yang perlu habiskan.
InsyaAllah di masa hadapan kita doa semoga Allah Ta'ala bagi kita peluang. Untuk tuan-tuan sekalian yang hadir dan puan-puan sekalian, jangan pulang, kita ada sedikit jamuan di luar sana. Agar supaya tak membazir, kita semua minta sama-sama menghabiskan makanan yang disediakan, insyaAllah. Jadi bulan 4 nanti April, insyaAllah.